AG tak berkutik saat dibekuk tim narko 10 Sat Narkoba Polresta Kendari di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kota Kendari. Pria pengedar narkoba ini ditangkap pada saat hendak mengedarkan sabu-sabu dengan cara ditempel di sekitar daerah tersebut. Awalnya AG mengelak membawa narkoba, namun polisi tidak percaya begitu saja dan langsung menggeledah pelaku. Benar adanya, dalam tas pelaku ditemukan ratusan bungkus kecil sabu-sabu siap edar yang akan diantarkan ke pelanggannya. Tak hanya terhenti di situ, tim Narko 10 melanjutkan penggeledahan di rumah AG dan hanya menemukan alat timbangan digital yang digunakan menakar sabu-sabu. Di hadapan polisi, pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial BR yang kini masih dalam pengejaran petugas. Malam ini tim opsional Sat Narkoba Polresta Kendari, tim Narko 10 berhasil mengamankan seorang pelaku peredaran narkoba diduga jenis sabu sebanyak 104 paket siap edar yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Selanjutnya kami akan lakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AG langsung digelandang ke Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alga Salim melaporkan dari Kendari.